Pasangan menikah yang saling mengasihi dan memiliki akan mempunyai banyak cara untuk menunjukkan kasih kepada pasangannya. Namun seringkali cara itu menjadi hilang karena bertemu dengan sebuah kenyataan hidup yang berisi kejengkelan akibat kelemahan dan kesalahan pasangan hidup kita. Bahkan tanpa disadari, kita menuntut pasangan hidup kita sempurna untuk layak kita hargai dan kasihi. Dalam dokumen Amoris Laetitia 113, kita diajarkan bahwa kenyataan yang kurang menyenangkan dalam sebuah relasi bukanlah totalitas dari relasi itu. Kasih orang itu tidak harus sempurna untuk dapat kita hargai. Kelemahan dan kesalahan itu hanyalah sebagian, bukan keseluruhan dari keberadaannya. Pasangan kita jauh lebih berharga daripada sejumlah hal kecil yang menjengkelkan hati kita. Kasih hadir bersama dengan ketidaksempurnaan. Kasih hadir dalam keluarga kita semua.